Dua penambang emas di Mandailing Natal, Sumatera Utara tewas tertimbun tanah longsor saat mencari emas dalam lubang tambang. Pencarian korban memakan waktu lebih dari 12 jam karena material tanah yang rawan longsor susulan. Proses pencarian dua penambang emas yang tertimbun tanah longsor di kawasan Lingga Bayu, Mandailing Natal, dilakukan dengan hati-hati lantaran tanah yang gembur dan rawan longsor susulan. Selama lebih dari 12 jam, proses pencarian kedua korban akhirnya ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia. Kedua korban yakni DAR dan KAT merupakan pekerja tambang yang sedang mencari butiran emas dengan cara dompeng di lubang tambang. Pasca kejadian, polisi langsung menutup lokasi tambang dan memeriksa sejumlah saksi termasuk rekan-rekan korban. Anggota Polsek, unit reskrim Polsek di backup oleh Satreskrim sedang melakukan penyelidikan di sana, ya, melakukan olah TKP, ya, polis lain sambil mencari yang bertanggung jawab di situ. Kecelakaan kerja akibat tambang emas liar di Mandailing Natal sudah kerap menimbulkan korban jiwa. Namun aktivitas ini terus berlanjut meski petugas gencar melakukan razia. Dari Madinah, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.